sejumlah mahasiswa-mahasiswi berstatus perantauan yang tengah menjalani perkuliahan di Kota Medan, belum divaksin tahap pertama dan kedua, mereka mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Asmat dan Kota Jayapura Provinsi Papua, mereka pun diikut sertakan dalam relawan vaksinator Sumatera Utara, tanpa memiliki bekal pelatihan. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi asal Jayapura, Papua yang berkuliah di Universitas Negeri Medan ikut sertakan dalam relawan vaksinator Provinsi Sumatera Utara 2021. Mereka menjadi utusan dari pihak universitas untuk tergabung dalam relawan vaksinator yang akan disebar di sejumlah daerah. Dalam penjelasannya, sejumlah mahasiswa-mahasiswi kejuruan ilmu pendidikan dan olahraga ini mengaku belum divaksin, bahkan mereka tidak memahami kerja sebagai relawan vaksinator. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menjelaskan sebelumnya vaksinasi terkendala ileh NIK dan hal ini terjadi karena NIK tercatat di luar Kota Medan, sehingga tidak tervaksinasi, namun ia menegaskan saat ini vaksinasi dapat dilakukan meski perantauan dari luar daerah Provinsi Sumatera Utara. Siapa nama? Saya Yon Pakar. Dari asal dari mana? Asalnya dari Kabupaten Asmat. Dari mana? Kabupaten Asmat. Di fakultas apa sekarang? Di Universitas. Saya di Fakultas Olahraga. Fakultas Olahraga Universitas Negeri Medan. Semester berapa sekarang? Semester 2. Ini terlibat dalam hal vaksinator tambahan Provinsi Sumatera Utara ini seperti apa ceritanya nih? Dari pihak kampus sendiri seperti apa? Ya. Gimana? Nah, ini gimana ceritanya bisa terlibat dalam ini? Dalam grup ini vaksinator Sumatera Utara. Kami disuruh dari staf RT ya untuk mengikuti vaksinator sini. Ya. Untuk skillnya sendiri sudah ada dikasih tambahan ilmu seperti apa mungkin dari pihak? Kalau itu? Untuk selanjutnya belum dikasih tahu. Belum kasih tahu? Iya. Jadi cuman sebagai kami untuk kami cuma disuruh untuk mengikuti vaksinator aja. Belum ada program pelatihannya bagaimana? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Senin ini. Sudah anak UNIMED sudah berapa kali tahap 1 tahap 2 vaksin sudah dapat? Kalau semua. Untuk anak-anak UNIMED yang mahasiswa Papua sekarang ini, kalau yang lain mereka mengikuti tapi itu individu, tapi kalau untuk umum seperti ini belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Dari kampus cuma sendiri? Cuma sebagian aja yang ikut. Oh gitu ya. Iya. Kalau untuk dari kampus UNIMED belum. Belum ada ya. Domisili di mana sekarang? Tinggi saya domisilinya. Kosnya di mana sekarang? Kos-kosannya? Oh, saya tinggalnya di asrama. Asrama ya, sama kawan-kawan ya. Ada berapa orang jumlah yang dari ini? Kami sekitar 25. 25 orang ya? Belum ada divaksin tapi ya? Belum? Tahap 1 atau belum divaksin juga? Belum. Yang lain pada pulang kampung. Oh gitu ya, pulang kampung ya. Siapa nama kita? Nama saya Malema Syafi. Siapa kurang? Amalia. 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 Famnya apa? Dari Medan, apa? Sumatera Utara, tim liputan BNews TV. BNews TV.